Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hero Wannabe. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay guys, ada berita baik. Baru sebentar tadi, pengumuman telah pun dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia berkaitan dengan total lockdown di seluruh Malaysia yang akan bermula daripada 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021 bagi tempoh 14 hari. Ianya dinamakan sebagai total lockdown untuk fasa pertama, di mana sepanjang tempoh ini semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu ataupun essential economic and service sector yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sekiranya lockdown fasa pertama ini berjaya mengurangkan kes-kes harian COVID-19, kerajaan akan melaksanakan lockdown fasa kedua, iaitu dengan membenarkan pembukaan semula beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan perhimpunan yang besar serta boleh mematuhi penjarakan fizikal. Lockdown fasa kedua ini akan dilaksanakan untuk tempoh 4 minggu selepas fasa pertama berakhir. Dan apa yang menariknya, mengikut kenyataan yang dikeluarkan tersebut juga, susulan keputusan kerajaan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor ekonomi dan sosial, Kementerian Kewangan akan memperincikan pakej bantuan kepada rakyat dan sektor ekonomi yang terkesan. Pengumuman mengenai pakej bantuan ini akan dibuat dalam masa terdekat. Okay guys, jadi sama-sama kita nantikan keputusan rasmi dan pengumuman terkini berkaitan dengan bantuan kewangan yang bakal dikeluarkan kepada mereka yang berkelayakan. Okay, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang cadangan, seperti biasa boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.